wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salsa Bella Channel ya teman-teman ya. Nah, aku hari ini mau memasak simple sayur selada disiram dengan saus tiram ya teman-teman ya. Yuk simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Salsa Bella Channel ya teman-teman ya. Dan aku doakan semoga teman-temanku semuanya diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya ya teman-teman ya. Yuk kita mulai memasaknya ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, sayur selada disiram dengan saus tiram ya teman-teman ya. Pokoknya sangat simpel sekali. Dan ini ada sayur selada, dan ini ada saus tiram, dan juga ada kaldu bubuk jamur ya teman-teman ya. Dan ini ada jamur jamur segar ya teman-teman ya. Ini sisa kemarin hot pot ya teman-teman ya. Terus ada sisa ini, terus aku pikir-pikir mau dimasak apa nih. Terus aku masak dengan selada air ya teman-teman ya. Dan ini ada 3 siung bawang putih, nanti aku geprek juga ya teman-teman ya. Dan ini ada air maizena ya teman-teman ya, nanti untuk mengentalkan saus tiramnya nanti ya teman-teman ya. Pokoknya yuk simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman ya. Sangat simpel sekali ya. Nah pertama-tama ya teman-teman ya, aku mau cuci sayur selada ya teman-teman ya. Ini kalau di Hongkong namanya sang choy ya teman-teman ya. Pokoknya semua mbak-mbaknya yang dikerja di Hongkong pasti tahu ini ya, pasti tahu dimasak gimana kayak gitu, sang choy saus tiram ya teman-teman ya. Nah aku mau petik-petik kayak gini. Pokoknya sangat simpel sekali deh masakan di Hongkong ya. Aku rendam dulu ya teman-teman dengan menggunakan garam ya. Kemarin majikan saya laki-laki pulang ya teman-teman ya, karena di Hongkong mau Imlek, kan kerjanya di Cina sana ya, nggak pernah pulang, tapi kemarin itu pulang ya teman-teman ya. Jadi ini masaknya agak banyak, biasanya hanya saya momongan dua, biasanya majikan perempuan ya, tapi majikan perempuan jarang pulang makan ya teman-teman ya. Nah ini kayaknya nanti aku tambahin agak air ya teman-teman ya, karena kurang kayaknya. Nah ini aku kasih garam ya teman-teman ya, aku rendam selama 45 menit ya atau 1 jam lebih bagus ya teman-teman ya. Nah kayak gini aku mau tambahin air dulu ya teman-teman ya. Dan lanjut ini teman-teman ya, jamurnya tadi aku mau iris tipis-tipis ya teman-teman ya, kayak gini. Nah kayak gini ya, aduh ceblok. Pokoknya kayak gini, simak terus ya teman-teman ya. Ini yang belum tahu aja ya teman-teman ya, cara masaknya. Tapi kebanyakan mbak-mbaknya yang di Hongkong pasti tahu. Tapi kalau yang teman-temanku online yang ada dimanapun, selain di Hongkong, di Indonesia dimanapun berada, pasti ada yang belum tahu ya teman-teman ya. Jadi bisa dicontoh, sangat simpel sekali. Kemarin ini sisa hot pot ya teman-teman ya, itu sama majikan. Terus aku pikir-pikir mau dimasak dengan sama daging ya kurang. Terus aku pikir-pikir oh iya, dimasak disiramin di sayur selada lebih enak. Kayak gini ya teman-teman ya. Pokoknya terus lanjut aku masak ya teman-teman ya. Pokoknya simak terus. Nah ini ya teman-teman ya, ini sayur seladanya sudah aku cuci bersih ya teman-teman ya. Dan ini lanjut aku mau rebus ya teman-teman ya. Aku lanjut nyalakan kompor. Dan ini airnya aku kasih minyak ya teman-teman ya, untuk merebusnya. Nah ini, dan aku kasih garam ya. Nah kayak gini, tunggu mendidih ya teman-teman ya. Sayurnya ini nanti aku masukkan kayak gitu. Pokoknya simak terus ya teman-teman ya.
Nah ini ya teman-teman ya, ini apa airnya sudah mendidih ya teman-teman ya. Aku masukkan apa sayurnya. Tangan aku sudah bersih ya teman-teman ya. Aku menggunakan tangan saja. Nah kayak gini. Ini hanya direbus gitu saja ya teman-teman ya. Dan nanti apa saus tiramnya aku masak ya teman-teman ya. Pokoknya lihat terus ya. Nah kayak gini. Kita tunggu sampai matang ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, aku mau membuat saus tiram apa saus tiramnya ya teman-teman ya. Nah ini aku sudah nyalakan kompor dan aku kasih minyak ya teman-teman ya, untuk menggrongseng bawang putihnya tadi dengan jamur ya teman-teman ya. Aku tunggu panas dulu dan ini sambil rebus sayurnya tadi ya teman-teman ya. Nah kayak gini. Nah ini minyaknya sudah panas ya teman-teman ya, aku masukkan bawang putih. Aku lanjut masukkan jamurnya tadi ya teman-teman ya, dan kita masak sampai harum ya teman-teman. Minyaknya kayaknya kurang ya teman-teman ya, aku tambahin minyak dulu. Dan ini teman-teman ya, ini saus tiramnya tadi aku cairin dengan menggunakan air panas ya teman-teman ya. Ini tunggu apa ini jamurnya ini matang dulu ya. Dan ini sayurnya sudah matang ya teman-teman ya, dan aku mau tiriskan di piring ini ya teman-teman ya, piring penyajiannya. Nah ini ya teman-teman ya, ini sudah matang ya kayaknya ya. Dan aku mau bumbuin menggunakan ini, aku kasih kaldu jamur ya teman-teman ya sedikit. Oke, dan aku mau masukkan ini saus tiram yang aku cairkan dengan menggunakan air mendidih ya teman-teman ya. Nah kita masukkan, kita masak ya teman-teman ya. Oke, nah kayak gini ya teman-teman ya, ini saus tiramnya tadi dan ini apanya sayurannya tadi ya teman-teman ya. Ini tunggu agak mengental dan aku mau kasih air maizena ya teman-teman ya. Nah kayak gini supaya kental. Sudah ya teman-teman ya, ini matikan matikan kompor dan ini mau aku siramin di atasnya ya teman-teman ya. Nah kayak gini. Tadi aku masak 3 menu ya teman-teman ya, tapi yang lainnya nggak aku video karena waktunya mepet sekali ya teman-teman ya. Nah kayak gini teman-teman ya. Nah dan menu lainnya ini ya teman-teman ya, tapi yang aku video cuman hanya ini ya teman-teman ya, karena waktunya itu mepet cepet-cepet ya teman-teman ya. Nah kayak gini. Pokoknya resepnya sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Teman-teman boleh dicoba resep saya ini, sangat simple dan mudah sekali. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Sasa Belajar Channel ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.